Mister, saya jadi desainer iya, MC iya, jadi juri iya, ngatur-ngatur pot juga bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rumah yang mau diatur potnya bisa. Ini udah lurus, udah lurus. Hah? Coba ini aku jalan sini. Aku sekarang lagi ada di Kejora Ocean Park. Jadi tempatnya enak banget buat duduk-duduk. Suasananya adem. Jadi Bandung side. Tunggu deh. Tunggu. Itu taruh situ tuh sudut tuh, sebelah tempat sampah. Jadi ini nih di BSD Ocean Park. Kalian tahu kan Ocean Park yang tempat buat berenang-berenang? Tuh. Ocean Park-nya di situ. Ya kan, gemes banget. Nah, ini area dalamnya nih. Nih. Ih. Siapa namanya? Rizky, sini. Gue udah bilang gue gak mau ada pohon kaktus. Gak mau gue. Buang. Ini kalian bisa ngopi-ngopi, bisa juga beli tanaman. Ya guys, gemes deh. San, foto gue dari luar, San. Bikinin minuman, cepet. Harta mana harta? Tas. Nih, kalian bisa nongkrong-nongkrong gini. Hari ini di Kejora ada Salma and Friends lagi syuting. Tas Brandy emang suka nyangkut-nyangkut ya. Duduk pil. Nah, ini kalau lagi nggak syuting, lagi nggak nyari tempat, dia nggak nyari aku, guys. Gak gitu ya, sibuk siapa? Sibuk dong. Cantik amat sih. Bunda berambut. Tapi emang... Halo! Nah, jadi buat kalian yang ngefans banget sama ceritanya si Langsing ini, jangan lupa ditonton ya, oke? Okay. Hari ini aku syuting di Kejora BSD. Gemes gak? Ya, Kak? Iya kan? Gemes, kayak asri gitu ya. Ada pepohonan. Ada hijau-hijau. Jadi di belakang ini Ocean Park, Bill. Jadi Ocean Park sekarang udah mulai buka lagi. Nah, jadi di sini ini kan kayak ada food court gitu. Jadi makanya aku buka di sini karena Kejora itu kan identik orang buat nongkrong, buat ngumpul. Iya, buat laptopan, wifi-an. That's true. Tapi tempatnya lucu ya. Lucu. Lucu banget. Buat foto-foto setiap sudut juga bagus buat difoto. Iya. Makanya aku kejar sini biar bisa syuting. Betul. Kemarin gua ngeliat lo di Instagram mau bikin novel. Iya, betul. Terus? Aku dikit lagi mau bikin novel. Iya. Udah lagi jilid apa namanya kafenya, terus promosi gitu. Undang dong podcast dong. Apa nama novelnya, Pak? Novelnya namanya Salma Jatuh Cinta. Emang perempuan gendut nggak bisa jatuh cinta? Iya, gitu ya? Memang perempuan gendut nggak bisa dicintai tiga orang lelaki ganteng. Ya. Emang harus insecure terus ya. Gitu. Nah itu cerita tentang bukan yang insecure gitulah. Pokoknya bikin kayak insecure jadi bersyukur, ya lo harus nonton, lo harus baca si novelnya Salma Jatuh Cinta gitu. Jadi kemungkinan juga kedepannya novel itu bisa jadi, apakah jadi film? Iya, tapi udah ada tawaran, Kak. Oh ya? Udah ada tawaran novel, setelah novel itu film. Nah. Antara film atau series. Tapi lo tuh kan syuting yang
di Instagram kan rutin. Ya kan, itu yang lo pikirin semuanya juga, dan segala macam. Terus bikin novel juga. Gimana lo bagi waktunya bikin novel? Sebil kan lo sebelumnya belum gak pernah nulis sebanyak itu gitu. Sebenarnya gimana bagi waktunya, ceritanya Salma ini yang udah aku rangkum lagi. Tapi yang karena kalau video di Salma kan cuma 1 menit doang, Kak. Nah, ini yang lengkapnya gitu loh, Kak. Jadi lo tuh ngumpulin skrip-skrip lo dari yang kemarin tuh lo kumpulin. Iya, jadi satu. Oh. Gitu. Tapi yang kan kalau di video singkat ini diperjelas banget kayak si Jody itu apa, Kevin itu apa. Si Jody itu lagi. Itu Jody. Sama-sama senang. Lagi apa sih, Ganseng? Pakai Iman Gunawan Herbomer. Aduh, pintar banget. Coba asik. Coba kita promoin, coba sini nak. Coba sini dekat ibu. Coba promoin. Coba gimana coba sayang? Jadi, coba. Ya. Supaya lebih tampan, aku selalu menggunakan Iman Gunawan Herbomer. Pintar banget ya. Ambil sayang. Jangan yang belum tuh syuting di rumah gua doang ya. Iya. Tapi syuting di sama di mana rumah Kak Igun itu pengen nanti sama Met, Kak. Sama Meti boleh enggak sih? Boleh. Kalau kalian yang suka nontonin postingan setiap jam 6 sore, kenapa harus jam 6 sore sih? Karena pulang-pulang orang-orang pulang kerja, Kak, udah free semua tuh. Oh ya. Mereka di kereta, anak-anak SMP udah pada tidur-tiduran, buka sosmed itu jam 6 sore. Tapi kalau lo lihat dari penggemar Salma itu rata-rata usianya berapa? Usianya dari 25 tahun sampai 35 tahun. Lo udah research tuh? Udah research. Jadi emang banyak normal, gay, atau apa? Perempuan, 87% perempuan. Wah. Jadi banyak banget justru yang merumah perempuan baper. Iya, karena mereka jadinya ngelihat tubuhnya tuh sama, Kak. Gendut tapi terus kadang juga ada yang lo harusnya bikin komunitas dong kayak teman-teman Salma lo sih udah ada namanya Salma apa itu namanya fanbase ya kak fanbase ya fanbase fanbase itulah ada lah ya udah jadinya mereka suka ngobrol-ngobrol di WhatsApp. Terus Mas Yogi nggak ikut hari ini? Kak Yogi hari ini nggak ikut. Kenapa? Kenapa kok dia nggak ada di sini? Kan dia kerja. Kalau yang biasa dia syuting-syuting itu berarti di luar jam kerja? Di luar jam kerja, atau syutingnya setiap hari minggu. Oh, makanya lu suka weekend? Iya. Gitu. Nah, jadi kalian tuh ya, pokoknya tungguin tuh novelnya, udah mau keluar, ceritanya. Banyak orang yang nonton cerita Salma ujung-ujungnya katanya nanti bakal kayak baca stensil ya, Bill? Jadi ada begitu-begitu, ada hasilnya? Hah? Enggak lah! Makanya apa pasti ada? Gak tahu tadi ya. Lagi stensil mana? Tahu kan lo stensil? Gak tahu sih, Pak. Iya. Enggak lah, Kak. Enggak ya? Enggak lah. Kuli itu. Iya kan? Dua-dua kan baca-baca gitu kan? Best. Tapi, gue ngeliat kok sekarang di ceritanya Salma, Kevin udah mulai hilang ya? Pelan-pelan dong, sabar. Pelan-pelan dihilangin. Sabar dong, pelan-pelan masuk. Antagonis sudah masuk. Antagonis Matthew. Siapa? Matthew. Oh dia antagonis? Antagonis, iya. Okay. Terus? Dibandingin sop-sop. Matthew itu yang Alisa Cuing itu. Iya. Terus? Cakep loh dia. Iya. Dua elemen loh. Dari siapa dapatnya? Ivan Gunawan. Nah, gue mana pernah punya teman jelek. Gue juga milih-milih. Iya. Gue sebenarnya ada lagi. Gue mau kasih lu sebenarnya muka-muka airbomb. Nih. Siapa? Nih. Kayaknya lu maskap bisa jadi salah satu pemerannya. Dia mah nyoblang-nyoblangin mulu kan takutnya ntar gimana gitu kak, gak enak. Lu makanya syuting jangan pakai hati. Lah kalau syuting mah pakai hati ya, emang kakak kerja gak pakai hati. Aku gak suka. Digambar pasti bagus.
digambar pasti bagus ini. Sorry ya guys, aku nggak bisa kasih tahu kalian siapa sosoknya ya. Tapi gue punya di gambar bagus. Ada sih sebenarnya bule. Nah bule kalau mau mah. Hah? Bule. Aku punya bule. Gak sunat tapi. Ya emang apa kesorong-sorong kan enggak lah. Gila ya, ntar orang-orang sangkainya semua pemain sama begituan. Sama Salma. Tapi yang aku salut ya, di peran Salma ini benar-benar. Aku pernah ada bocoran ya. Ini benar nggak kalau ceritanya kalau si Mas Yogi itu sebenarnya suka beneran sama si sosok Salma, bukan pas lagi Abil ya? Kayak maksudnya gemes, cabi, kayaknya nice gitu pas lagi. Bener nggak ceritanya? Semuanya kayak juga suka sama Salma. Gitu. Kayak gitu kak. Jawab aja sih. Enggak ada yang begituan. Kan orang bener-bener disangka dia beneran. Ini dia yang namanya nomor main. Patah di kursi gue deh ini. Yogi suka sama karakter Salma. Kalau enggak suka dia enggak akan main dong. Jadi kalau misalnya Salma tuh sebenarnya karakternya gimana? Karena Salma ya lembut. Terus berani. Jelas. Ya udah gitu aja sih. Jadi episode kali ini di Kejora ngapain ceritanya Salma? Episode kali ini kan Jody itu kan dulunya di season 4 itu dia sakit hati sama Salma. Akhirnya Jody punya pacar namanya Clarissa. Gendut juga. Jadi gendut juga. Mana Clarissanya? Dia lagi ada kerjaan, dia lagi di mobil, nanti dia datang. Nah terus? Clarissa itu anak Sang Solese, temennya Fadil. Oke. Dia udah, dia dan tadi aku harus baru syuting sama dia. Dia juga udah kurus. Berapa puluh kilo kak? 40 kilo turunnya. Wow. Iya, dan sekarang dia lagi ngambil gambirnya, bla-bla-bla-bla-nya. Ya udah, nah dia pacarnya Jody di sini. Salmanya cemburu. Kalau ketemu dia, ketemu nemuin. Iya, sosoknya jadi nanti ke Clarissa bajunya tuh sama aku tuh warnanya. Jadi dibikin kayak Jody tuh kayak nggak bisa lepas sama Salma, jadi dia milih cewek yang 11-12 sama Salma. Gitu. Nah, tipikal si Clarissa ini adalah yang pengen butuh pengakuan, kan banyak ya kak yang butuh pengakuan. Siapa lo gitu? Kayak, ini gue pacarnya. Lu sahabat lu baik gitu. Nah, ini Clarissa di sini antagonis gitu kak. Terus lu sakit hati banget kayak ngerasa di cerahkan dan direndahkan. Iya, kayak Clarissanya nanti kayak, boleh gak lu gak boleh, gak usah ganggu si Jody. Soalnya gue mau pergi nonton gitu. Gemes kan? Jadi cerita-cerita Salma tuh kayaknya bakalan ada di dalam kehidupan kalian ya? Iya dong, yes. Relate ya. Oke, kita akan lihat ya behind the scene seperti apa syutingnya Salma di episode kali ini. Jadi ikutin vlog aku terus. Hai, aku udah jadi Salma. Sekarang aku mau syuting. Hari ini syutingnya itu 3 episode. Episode 1 aku sama Jody, episode 2 aku sama kakak Larissa. Clarissa berhasil nurunin berat badan 45 kilo. 40 kilo. 45 dari doa ya. Iya, 45. 40 kilo 6 bulan ya, Dek? Iya. 40 kilo 6 bulan. Semangat. Aku mau ngomong dulu kan, aku ngefans banget. Sampai sekarang sih ngefans banget sama Kak Ibu. Sampai pernah foto gue nangis-nangis. Oh iya? Ngefans banget di ini tau. Terasaan gue dikasih lu duduk sebelah gue gak pernah, lu gak ada tanda-tanda lu ngefans sama gue. Kayak tadi ngobrol. Ya terus gue mau ngapain ntar gak nyaman. Kalau gue nangis-nangis gini. Suka kakak gini. Enggak, maksud gue dari tadi gue gak ngeliat dia ngefans. Ini aku kasih tau ya. Ini kan pada makan begini-gini ini. Aku sama Clarissa nih makan nih. Sate, bakar, kentang, tadi makan jagung. Udah gitu aja kita tuh kenyang. Kayak yaudah, kayak minumnya air putih. Minumnya air putih, walaupun punya Kejora ya. Tapi kita minumnya air putih guys gitu. Jadi besok Abil hari pertama mulai diet. Yeay! Tapi gue gak yakin sih. Tuh kan Azma orang harus didoain dan digituin. Gue kayaknya takut patah deh. Udah satu korban ya, satu yeah. Patah maupun. Demi apa Dimang? Di Ivan Gunawan itu salon, ya? Salon. Oh iya, itu salon. Jadi gimana rasanya sekarang udah turun 40 kilo?
pasti entengan yang pasti. Iya kan? Enteng jalan tuh gak gampang capek. Entar lu ngasih gitu, Bil. Tapi ya ini jujur ya. Ini aku ngomong. Gua mau ngata dulu makan. Aku nih enggak nafsu gitu ya. 185 kilo. Gua tuh gak pernah ngerasa gemuk kok pas enak. Iya, pede aja kan. Gua seksi-seksi aja. Karena prinsip gua adalah lu mau syukur, nggak mau ya udah, iya kan? Gitu. Tapi ini sekarang nih gue pertanyaan dari lubuk hati gue ya, kan kalian kan berdua bisa dibilang kan influencer ya, bisa dong? Bisa cowok. Kenapa sih influencer itu paling suka insecure kalau followernya turun atau storynya mulai sedikit yang ngeliat? Karena kan insightnya dari situ, brand kan ngeliatnya ke situ. Karena brandnya ngeliatnya dari situ kak. Oh ya? Kalau jadi itu mata pencarian kita di situ. Jadi kalau misalnya kita semakin bagus view-nya, orang makin suka sama kita, makin ngeliat kita. Berarti brandnya akan menarik kita juga. Oh berarti nih orang suka orang-orang nih, gitu. Gue bisa tap in di dia gitu. Gue jujur nggak perhatiin lagi. Ya lu kan udah menjadi. Iya. Susah dong. Lah kalau kita harus turun, stres. Nanti dia kemarin dia stres. Oh iya. Ya, sempat dia ya Abil nih jeleknya kalau stres enggak mau kerja. Apaan lo? Kan kemarin 2 minggu lo enggak kerja lo, enggak mood. Mana kipas lo tadi? Kipas lo mana? Kipasnya mana tadi? Di situ kipasnya mati, Gege. Allah. Ini jadi kalau kalian tuh enggak cuma bisa nonton hasilnya doang. Behind the scene-nya tuh kayak begini. Tapi gue tuh paling seneng lo kalau komen-komen di ininya, komen-komen di iniannya Abil. Karena pasti abis itu banyak orang yang pada komen-komen ya, Bil? Iya, banyak-banyak orang komen, banyak yang buruk sama, mau geprak sama, ada yang pro juga ada, Kak. Tuh, tapi gara-gara ya pemain-pemain kan Salma pernah sama Jordi, terus Salma sama Yogi, sama kakaknya Jordi. Gue bilang kayak Salma, Kak Salma kayaknya lo yang belum sama bapaknya, Bil. Bapaknya Jordi, sama keluarga kata gue. Tapi emang kalau jadi perempuan gemuk sempat insecure kayak cerita Salma ini relate nggak? Relate lah. Oh iya? Itu emang dulu, makanya gue bilang dulu kalau misalnya pas gemuk banget maksudnya kayak dulu ya itu mah di depan aja happy-happy aslinya mah sebenarnya kadang malah nangis, sedih gitu. Tapi kak, gue nggak pernah nangis loh Beb. Nah, tapi ada masanya pede-pede aja. Iya, ada masanya. Tapi kalau aku jadi Abil, pede-pede aja kak. Mau gue mau jerawatan, mau gue dekil, gue jalan. Tapi kalau gue jadi Salma, dikit aja kecacat gue nggak mau, misalnya make up gue kurang aneh, gue nggak mau syuting, insecure kalau gue jadi sama, beda banget karena mungkin sisi perempuannya jadinya lebih tinggi kak gitu. Tapi Salma tuh beruntung hadirnya sekarang di tahun udah sosial media. Dulu waktu gue jadi Madam Igun itu kan nggak ada Instagram ya, nggak ada Instagram, udah benar-benar nggak ada sosial media lah. Jadi gue tuh personal branding gue harus dandan begini ke mall. Oh ya? Oh iya. Iya. Jadi gue tuh dulu ya cukur, ya gue kan berbulu gini kan. Kalau gue dandan perempuan kan cukur terus kan, iya. Sampai lecet-lecet Bil. Sama aku juga. Gila sampai lecet-lecet. Rambut gue di sini ini tipis nih, karena kan pakai wig ya. Ini kan diikat kan buat dia nempel. Rasanya kan kayak ketarik terus. Ketarik gitu. Ini lo pusing tau pakai wig. Iya kan. Dan aku baru pertama kali kemarin dua kali jadi sama dari pagi jam 6 sampai jam 12 malam. Oh sakit, tapi disul. Karena kan celananya jadinya kan ke atas semua tuh. Iya kan? Jadinya pek jual aja. Itu syuting sore. Iya, syuting sore. Udah kita mau udahan dulu, jangan ngerecokin mereka lagi mau syuting, ya kan? Thank you for watching. Mau subscribe boleh, enggak subscribe juga enggak apa-apa. Ya mau komen boleh, enggak komen juga enggak apa-apa. Ya, bye.